Keadaan perawatan berkala sarana dan prasarana sekolah menengah pertama dalam kurung SMP Negeri 1 Parmonangan, Kecamatan Parmonangan, Tapanuli Utara menjadi pertanyaan dari berbagai kalangan. Pasalnya kondisi plafon berbagai ruangan seperti ruangan kantor guru, hingga ruangan kelas sudah rusak, bahkan sejumlah kaca nako ruang kelas sudah tidak utuh, begitu juga kondisi kamar mandi terkesan kurang perawatan. Kurang jelas diketahui apa sebab-musabab kondisi itu terkesan dibiarkan. Padahal sesuai regulasi, biaya untuk pemeliharaan dan perawatan sarana-prasarana sekolah mendapat kucuran dana dari bantuan operasional sekolah BOS setiap tahunnya. Menanggapi hal itu, Ketua DPC SPRI Taput Lamhot Silaban menyebut kalau BOS itu merupakan program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berasal dari APBN. Besar nominalnya ditentukan dalam petunjuk teknis dalam kurung juknis yang diatur dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Besaran nominal untuk setiap peserta didik dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk SD Kaloga salah di kisaran Rp950.000 per peserta tiap tahun. Sedangkan untuk peserta didik SMP sekitar sebesar Rp1.100.000 dan untuk SMA SMK kisaran Rp1.4 juta per peserta tiap tahun yang penyalurannya per triwulan. Salah satu komponen pembiayaan dari BOS ini adalah untuk pemeliharaan sarana-prasarana sekolah yang meliputi pengecatan perbaikan atau bocor perbaikan engel pintu atau jendela lantai atau fasilitas sekolah lainnya. Edward JP Hutapea Palapa TV mengabarkan. Peruntukannya itu yang perlu Ibu klarifikasi, dan yang masalah proyek yang ada di situ sampai sekarang itu menganga, ya, tiang-tiangnya pada hancur, yang tanda kutip mungkin alasannya karena gempa, tetapi itu kalau menurut kita ketika dibiarkan bangunan itu mau roboh, itu sama saja itu untuk menyediakan tempat bagi siswa untuk mencederai kecelakaan, bisa saja karena angin nanti tiba-tiba itu roboh. Tolong kepada Sarpras Pendidikan Pak Jepri Lubis, ya kan? Tolong ditinjau, Pak. Tinjau ke SMP itu. Pastikan itu, Pak. Ya? Dan satu lagi hal. Beberapa kami kunjungi sekolah, dikatakan asal tidak ada guru, rapat. Apa tiap hari, Pak, kami tendi rapat sama kami Sarpas? Tiap hari rapat, ya? Kok nggak pernah ada di sekolah? Alergi sama kami, boleh-boleh saja. Tapi kami ketika konfirmasi by phone, tolong dijawab. Biar kami keberimbangan berita. Nanti katanya, itu asumsi, itu ini, itu kita nggak terima. Di saat kita datang ke lapangan, ke sekolahnya, kunjungi, investigasi, ya nggak ada.